Okay guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 351. Tidak lama kemudian, Tan Yun terbang ke lingkaran musuh di udara di bawah hujan. Berdengung. Di langit malam, ada semburan suara kehampaan yang bergetar. Dalam sekejap, total 167 orang dari 5 kelompok keluar dari kehampaan dan mengepung Tan Yun dengan niat membunuh yang menakjubkan. Apakah kamu mau bunuh diri sendiri? Atau aku akan membunuhmu? Seorang murid dari jiwa suci tingkat 1 yang membenci Tan Yun, berkata dengan fasih. Tan Yun melirik muridnya seolah melihat orang idiot, lalu melirik ke semua orang, dengan nada samar, membuat semua orang marah, mau membunuhku. Hah, terserah kamu. Semua orang terkejut, seolah-olah mereka mendengar lelucon besar. Mereka mengira bahwa ketika Tan Yun melihat dirinya sendiri dan orang lain, dia akan sangat takut sehingga dia akan berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan diabaikan begitu saja oleh Tan Yun. Sungguh anak yang sombong. Apakah kamu berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan ketika kamu dipromosikan ke tahap ke-8 dari alam jiwa ilahi? Aku tidak berpikir kamu akan menangis tanpa melihat peti mati. Pria bertopeng berpakaian hitam lainnya di lapisan pertama alam jiwa suci tersenyum dan berbalik ke arah 2 murid jiwa ilahi di sampingnya, melambaikan tangannya, bunuh dia. Iya, mata kedua murid itu haus darah, dan mereka menyerang hujan dengan pedang di udara, membunuh Tan Yun seperti kilat. Ketika Zhong Li Yuxin hendak menyelamatkannya, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan hatinya terkejut, kecepatan cepat. Mati. Saat dia melihat kesadaran spiritualnya, dia melihat Tan Yun meludahkan kata, kematian, dan kemudian Tan Yun menghilang di tempat. Dia dengan jelas menangkap Tan Yun menjadi 2 bayangan, muncul di depan 2 murid yang menggunakan pedang hampir pada saat yang bersamaan, dan membanting dada mereka. Boom, boom. Dalam 2 suara pahat yang tumpul, 2 murid kesempurnaan jiwa ilahi tidak bisa bereaksi sama sekali. Mereka hancur berantakan, dan mayat-mayat busuk jatuh ke dalam kehampaan dengan hujan lebat. Di bawah 2 telapak tangan Tan Yun sesuka hati, keduanya tidak hanya mati, tetapi juga dimusnahkan. Adegan ini sangat luar biasa. 160 murid kesempurnaan jiwa ilahi yang mengepung Tan Yun terkejut. Mereka membuka mata lebar-lebar barusan, tetapi mereka tidak menangkap jejak bergerak Tan Yun, seolah-olah Tan Yun tiba-tiba menghilang dan muncul di depan keduanya lagi, membunuhnya dengan 1 pukulan. Membunuh keduanya semudah membunuh semut. Tidak ada dari kalian yang bergerak. Kamu bukan lawannya, aku akan membunuhnya. Kamu tidak akan melakukan apapun tanpa perintahku. Pada saat ini, 4 pria bertopeng berpakaian hitam dengan tingkat pertama jiwa suci dan tingkat kedua jiwa suci, memerintahkan orang-orangnya masing-masing. Saya tidak menunggu orang ini mengatakan apa-apa, dan tiba-tiba berteriak, saya akan membantai kalian sendiri. Sebelum kata-kata Tan Yun berakhir, murid dari lapisan pertama alam jiwa suci ketakutan. Karena dia menemukan bahwa Tan Yun telah menghilang begitu saja, seolah-olah dia telah menguap. Tidak hanya dia panik, tetapi juga pria bertopeng hitam lainnya. Hanya Zhong Li Yuxin dan lelaki tua berjubah hitam yang tahu bahwa Tan Yun tidak menghilang, tetapi kecepatannya meningkat tajam lagi, dan dia membunuh mereka. Karena kecepatan Tan Yun terlalu cepat, murid dari alam jiwa suci tidak dapat menemukan Tan Yun yang membunuhnya di tengah hujan. Pergi ke neraka. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar dari tirai hujan, dan Tan Yun melintasi tirai hujan sejauh ratusan meter, mengenai kepala murid tingkat pertama dari alam jiwa suci yang tidak bisa mengelak. Tidak, kamu hanya alam jiwa ilahi tingkat 8. Ledakan. Seluruh kepala murid itu meledak, tulang dan darah terciprat, dan jiwa suci di kolam spiritualnya musnah. Di langit, Zhong Li Yuxin terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan melenyapkan lawan-lawannya di tahap pertama alam jiwa suci dengan begitu mudah.
Mungkinkah dia bukan lapisan ke-8 alam jiwa ilahi? Zhong Liuxin diam-diam berpikir, baru kemudian melihat lebih dekat ke ranah Tan Yun. Tidak masalah jika dia tidak melihatku, dia terkejut dengan penampilannya. Dia menemukan bahwa Tan Yun adalah kultivasi tingkat pertama dari alam jiwa suci. Laut yang bergejolak muncul di hatinya, 4,5 tahun yang lalu, dia hanya tahap keempat dari alam jiwa ilahi. Bagaimana dia bisa melangkah ke tahap pertama dari alam jiwa suci dalam periode waktu seperti itu? Wanita ini mengerti bahwa dia harus memiliki senjata ajaib waktu dan ruang biji sesawi untuk budidaya, atau dia telah mendapat peluang besar dalam lebih dari 4 tahun. Juga, jenis latihan apa yang telah dia kembangkan, dan dia dengan mudah menyembunyikannya dari mataku, membuatku secara keliru percaya bahwa dia adalah lapisan ke-8 dari alam jiwa ilahi. Aku salah. Kupikir dia tidak tahu cara melindungi dirinya sendiri, tapi sekarang aku mengerti kenapa dia tidak tahu cara melindungi dirinya sendiri. Hanya saja dia menyembunyikan wilayahnya karena takut menakuti musuh. Setelah Tan Yun menampilkan alam tersembunyi dari mata ilahi Hong Meng, hanya orang-orang dengan alam yang lebih tinggi dari kultivasinya yang bisa melihatnya. Jelas, kultivasi Zhong Liuxin jauh di atas kesempurnaan agung dari alam jiwa suci. Ketika dia terkejut, 160 kesempurnaan jiwa ilahi berbaju hitam mengelilingi Tan Yun, kaki mereka gemetar, menatap Tan Yun dengan ketakutan. 3 orang bertopeng lainnya dengan jiwa suci tingkat pertama dan jiwa suci tingkat kedua juga panik di mata mereka. Bagaimana kamu? Kekuatan tantangan lompatan katak begitu kuat. Ketika pria bertopeng tingkat kedua jiwa alam suci dengan cemas, hatinya menjadi takut. Tan Yun menatap orang ini dengan main-main, dan tiba-tiba, alam tersembunyi terangkat, dan aura kuat dari alam jiwa suci dilepaskan, menyebabkan tetesan air hujan yang jatuh dalam radius ribuan meter pecah. Sial, tingkat pertama dari jiwa suci. Pria bertopeng dari jiwa suci tingkat kedua, ketakutan, berbalik dan menembak ke arah langit yang gelap. Mau kabur, kalau begitu coba kalau bisa kabur. Dengan senyum menyeringai, Tan Yun menggunakan mata ilahi Hong Meng dan mengamati 163 orang bertopeng lainnya. Tiba-tiba, 140 murid yang memandang Tan Yun saling berpandangan. Saat mereka tercengang, mereka ingat perintah Tan Yun, semua melayang di udara untuk Lao Su. Segera, 140 orang berdiri di tengah hujan dengan tatapan kusam. Mengerikan, Tan Yun mengerikan. 23 murid kesempurnaan di alam jiwa ilahi yang tersisa, menutup mata mereka, melepaskan kesadaran spiritual mereka, dan bubar untuk melarikan diri. Hari ini kalian, semua mati. Suara ketidakpedulian masih jelas di tengah hujan deras. Tan Yun menggunakan langkah ilahi Hong Meng, berkedip sangat cepat di samping para murid yang melarikan diri, sering mengepalkan tinjunya, menghancurkan kehampaan dan membunuh. Boom, boom. Serangkaian pukulan keras terdengar, termasuk 3 orang bertopeng dengan tingkat pertama jiwa suci total 23 orang hancur berkeping-keping, jiwa dan jiwa mereka mati. Dalam percikan darah, mayat tanpa kepala menghilang ke langit malam dan jatuh ke pegunungan di bawah. Dan pada saat ini, alam jiwa suci lapis 2 yang mengenakan topeng telah lolos dari 60 ribu sang. Ketika dia menemukan melalui indera spiritualnya, Tan Yun, yang mengejarnya di kehampaan di belakangnya, melintasi kehampaan setiap kali sosoknya berkedip. Dia ketakutan. Tidak, bagaimana kecepatanmu bisa begitu cepat? Tidak masalah apakah itu cepat atau tidak, yang penting kamu akan mati. Suara ketidakpedulian melayang di telinga pria bertopeng itu, dan Tan Yun tiba-tiba berbalik 10 kaki di depannya. Kemudian, Tan Yun bergegas menuju pria bertopeng dengan kekosongan yang runtuh. Aku bertarung denganmu. Mata pria bertopeng itu retak, dan dia meraung dan hendak mengayunkan pedangnya. Namun, kecepatan ayunan pedangnya terlalu lambat di depan Tan Yun. Sosok Tan Yun melintas, dan dia muncul di sebelah kirinya, tangannya tiba-tiba menjulur. Tangan kiri menangkap leher pria bertopeng itu seperti kilat, dan tangan kanan menangkap tangan kanan pedang yang bertopeng. Retakan. Tidak, lenganku. Di tengah cipratan darah dan jeritan teriakan, tangan kanan Tan Yun tiba-tiba merobek lengan kanan pria bertopeng yang memegang pedang.
Jeritan pria bertopeng itu tertahan di tenggorokannya karena terjepit tangan kiri Tan Yun, tak mampu mengeluarkan suara. Bibir pria bertopeng itu bergetar, dan dia bisa tahu dari bentuk mulutnya bahwa dia mengatakan, cadangan. Sudut mulut Tan Yun sedikit terangkat, dengan ekspresi dingin dan menakutkan, maafkan. Jika aku benar-benar alam jiwa ilahi tingkat 8, dan jelas bukan lawanmu, maukah kau mengampuniku saat itu? Ketika pria bertopeng itu ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmeng, dengan cahaya merah misterius di mata Tan Yun. Dia tidak bisa membantah, katakan, siapa kamu? Siapa yang mengirimmu? Murid bertopeng itu berkata dengan jujur, saya adalah murid inti di antara murid-murid penegak hukum. Saya dikirim oleh putra penegak hukum Yuwenzi. Kemarahan yang tertahan di hati Tan Yun meledak, Yuwenzi, kamu mengirim murid penegak hukum untuk membunuhku lebih dari 4 tahun yang lalu, dan sekarang kamu lagi. Kamu tunggu aku. Tan Yun menekan niat membunuh di dalam hatinya, mengangkat alis pedangnya, siapa 4 kelompok lainnya. Aku tidak tahu, pria bertopeng itu tampak bodoh. Tan Yun berkata dengan bingung, terakhir kali aku dan Zhao Wansha di pertarungan hidup dan mati. Pada saat itu, di antara lebih dari 3 juta murid, kecuali beberapa putra suci dan putri suci, tidak ada murid lainnya di alam jiwa suci. Lalu murid inti yang kamu bicarakan, apa? Pria bertopeng itu berkata dengan jujur, murid gerbang suci dibagi menjadi 2 jenis, satu adalah murid biasa dari alam jiwa ilahi. Yang lainnya adalah murid inti yang dipromosikan ke alam jiwa suci. Menurut apa yang Anda maksud, kecuali divisi berjasa, 9 divisi lainnya memiliki murid inti dari alam jiwa suci. Ya, murid itu mengangguk. Berapa banyak murid inti yang ada di gerbang suci 9 divisi? Tanya Tan Yun. Pria bertopeng itu menjawab, dari 9 divisi, ada divisi 5 jiwa yang paling banyak, ada sekitar 33.000, dan 8 divisi lainnya berkisar antara 10.000 hingga 30.000. Apa murid lain yang ada di atas murid inti? Tan Yun mengangkat alisnya. Tidak lagi, pria bertopeng itu berkata, selama murid inti dari gerbang suci menerobos alam jiwa suci dan dipromosikan ke alam jiwa, dia dapat melepaskan diri dari statusnya sebagai murid dan menjadi diaken dari setiap divisi gerbang suci. Saya mengerti. Setelah Tan Yun mengerti, matanya menjadi dingin dan telapak tangannya meledak di kepala pria bertopeng itu. Jiwa suci menghilang sebelum terbang keluar. Wosh! Wosh! Sosok Tan Yun berkelap-kelip dalam kehampaan, lalu melintasi puluhan ribu kaki kehampaan, melayang ke udara dan berdiri di depan 140 murid penuh dari alam jiwa ilahi. 140 orang dibagi menjadi 5 tim. Murid penegak hukum, sekarang berdiri di belakangku. Perintah Tan Yun. Ya, 30 dari mereka terbang di belakang Tan Yun. Tan Yun melirik 4 tim di depannya. Orang di depan memberitahuku, kamu dari siapa? Siapa bosnya? Kami adalah murid dari divisi 5 jiwa. Kami telah menerima perintah di atas untuk membunuhmu. Kami tidak tahu siapa yang memerintahkan untuk membunuhmu, kata orang yang dipimpin oleh tim pertama. Kemudian, orang-orang yang dipimpin oleh tim kedua, ketiga dan keempat memberitahu Tan Yun bahwa mereka adalah murid dari jiwa kuno, jiwa binatang dan angin dan guntur. Mereka juga diinstruksikan oleh yang di atas. Aku tidak tahu siapa mereka. Tan Yun bertanya kepada mereka apakah mereka mengenal 4 murid kelas 1 dari alam jiwa suci yang baru saja saya bunuh. Mereka menjawab bahwa keempat orang yang tewas itu tidak tahu. Hahaha, Tan Yun mencibir, ini menarik. Sekarang aku pintar, aku tahu mereka mengirim seseorang untuk membunuhku dan takut ketahuan, jadi mereka diam-diam memerintahkannya. Setelah tertawa, Tan Yun berkata dengan keras, tapi itu tidak masalah. Saya tidak perlu memikirkannya. 4 pemimpin utama yang kehilangan 500 juta batu roh terbaik untuk saya adalah mata-mata tetua di 4 divisi ini. Tan Yun tidak peduli siapa yang ada di balik layar. Karena dia tahu bahwa selama dia menghancurkan keempat kepala eksekutif dan mata-mata di masa depan, di belakang layar akan mati. Xiao Zi, bunuh. Tan Yun mengabaikan kerumunan. Dengan lambaian tangan kanannya, pedang terbang terbaik Xiao Zi meledak dari cincin langit dan bumi. Dengan semburan retak tulang dan percikan darah, dia menembus alis dan hati 110 orang.
Semua terbunuh, dan roh itu dihancurkan. Ketika Tan Yun melambai, semua cincin Qian Kun di tubuh mereka terbang ke cincin Qian Kun Tan Yun. Hua hua. Hujan masih deras, dan 110 mayat berjatuhan bersama hujan. Tan Yun melihat kembali ke 30 murid penegak hukum dan berkata sambil berpikir, "Mulai sekarang, di hatimu yang baru, aku adalah tuanmu. Perintahku lebih besar dari segalanya, oke. Saya mengerti." 30 orang setuju. "Sangat bagus," Tan Yun berkata dengan tenang, "sekarang matamu sudah kembali normal." 30 orang mendengar pidato itu dan penampilan kusam mereka menghilang, tetapi hati mereka sepenuhnya dikendalikan oleh Tan Yun. "Kembalilah bersamaku." Setelah Tan Yun meninggalkan sepatah kata pun, dia mengurangi kecepatan terbangnya dan terbang ke gerbang gunung Huangfu Sengsong 100.000 mil jauhnya. 30 orang masih bertopeng, mengikuti Tan Yun. Di langit, Zhong Liuxin mengerutkan kening dan bergumam, "Tan Yun membunuh 4 murid divisi dari gerbang suci, tetapi meninggalkan murid penegak hukum. Apa yang akan dia lakukan?" Zhong Li terkejut di mata indah Yuxin, "Apakah itu? Apakah dia benar-benar ingin membunuh Yuan Zi?" Dengan kebingungan, Zhong Li Yuxin mengikuti Tan Yun jauh-jauh. Di atas awan gelap, pria berusia 90 tahun berjubah hitam menatap Zhong Li Yuxin, dan alis putihnya bergetar. Gadis ini menunjukkan alam lelaki tua itu, yang merupakan kesempurnaan besar dari alam jiwa suci, tetapi dia membawa perasaan lelaki tua itu, yang bukan alam jiwa suci. Alasan mengapa lelaki tua berjubah hitam itu curiga adalah karena dia menemukan melalui pengetahuan spiritualnya bahwa Zhong Li Yuxin tidak menunjukkan rasa takut ketika Tan Yun dengan mudah menangkap murid-murid alam jiwa suci. Dalam pandangan lelaki tua berjubah hitam, alam jiwa suci biasanya penuh dengan biarawan. Bahkan jika Anda berdiri di sela-sela dan menonton Tan Yun dengan mudah membunuh orang kuat di alam jiwa suci, dia akan ditakuti oleh Tan Yun. Bahkan jika Anda tidak takut, mata yang menatap Tan Yun secara tidak sadar akan takut. Namun, di mata Zhong Li Yuxin, lelaki tua berbaju hitam itu melihat pujian atasan untuk yang lemah. Oleh karena itu, lelaki tua berbaju hitam itu curiga bahwa Zhong Li Yuxin telah menyembunyikan kekuatannya.